Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Kecintaan manusia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu contoh cinta sejati. Bagaimana tidak? Tanpa pernah sekalipun bertemu, kita bisa menjadi begitu menyayangi, mencintai, dan mengagumi sosoknya. Hanya melalui kisah-kisahnya lah rindu tersebut bisa sedikit terobati. Kisah berikut ini juga mengandung hikmah tersendiri. Adalah ketika manusia yang begitu dicintai Allah ini merasakan kesedihan mendalam. Perasaan pilu tersebut melebihi kesedihannya ketika Rasul akan dibunuh pada perang Uhud. Bahkan Nabi mengatakan, jika tidak ada yang paling menyedihkan dalam hidupnya selain hari itu. Ternyata kesedihan ini justru menjadi kemarahan malaikat penjaga gunung. Sampai-sampai malaikat tersebut ingin mengangkat dua gunung, lalu menghimpitkannya ke kota Mekah. Seperti apa kisahnya? Berikut ulasannya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari volume 4 hadis nomor 3231, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah hari dalam hidupmu yang lebih buruk daripada hari perang Uhud? Yang manakah hari terburuk dalam hidupmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, itu adalah hari Aqabah di Thaif." Dan ketika Rasulullah menyampaikan pesan Islam kepada penduduk Thaif, mereka justru menimpukinya dan mereka tidak mendengarkan pesannya dan mereka tidak mematuhi Rasulullah. Dan beberapa riwayat mengatakan, mereka menimpukinya dengan batu. Ini adalah hari terburuk dalam hidupnya. Lalu ketika Rasulullah berbaring dengan wajah menghadap matahari, dan tiba-tiba dia melihat segumpal awan kelabu meneduhi kepalanya. Dan ketika beliau menengadah, Rasulullah melihat malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam berkata, Allah telah menyaksikan apa yang mereka lakukan kepadamu, dan bagaimana perlakuan mereka kepadamu. Jadi Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk membantumu. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam memanggil malaikat penjaga gunung. Ketika malaikat penjaga gunung datang, ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhanmu telah mengutusku dan kami telah mendengar dan menyaksikan apa yang dilakukan orang-orang kepadamu. Perintahkanlah apa yang harus kulakukan. Apapun katamu akan kulakukan. Apa kau ingin aku mengangkat dua gunung di kota Mekah sehingga orang-orang itu akan remuk karena terhimpit gunung itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak, aku lebih mengizinkan jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan dari orang-orang ini, generasi orang-orang setelah ini menyembah Allah dan tidak menyekutukannya." Bayangkanlah Nabi bersabda bahwa ini adalah hari terburuk dalam hidupnya. Bayangkan jika ini hari terburuk dalam hidupmu, dan seseorang ingin menolongmu dan berkata, aku dapat menghancurkan mereka. Tapi di sini Rasulullah menjawab, jangan hancurkan mereka. Beliau justru menginginkan agar keturunan mereka tidak mengikuti mereka dan beriman kepada Allah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari volume 8, hadis nomor 6397. Bahwa seseorang menghampiri Rasulullah dan berkata, penduduk Daus, mereka tidak setuju dengan pesan Islam dan mereka menolak pesannya. Mengapa kau tidak mengutuk penduduk Daus ini? Dan sahabat mengira bahwa sekarang Rasulullah akan mengutuk penduduk Daus. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru berdoa kepada Allah. Ya Allah, tuntunlah penduduk desa Daus sehingga mereka dengar dengan kami. Berilah hidayah, berilah petunjuk. Dan Rasul tidak mengutuk mereka. Begitulah teladan Nabi, selalu sabar dalam segala kondisi. Hal ini tentu akan sangat sulit direalisasikan pada masa kini.
di mana sebagian kita lebih memilih marah dan benci. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.